Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya hingga saat ini. Nama saya Ervina Radiatan Mardiah dari kelas komunikasi 1I. Saya akan berpidato tentang Pancasila sebagai dasar negara. Baiklah teman-teman, bukankah kita sudah tidak asing lagi dengan kata Pancasila? Oke. Pancasila sendiri merupakan ideologi bangsa Indonesia yang penting, apalagi di era globalisasi ini, bukan? Sehingga perlu dilestarikan karena di dalamnya terdapat nilai-nilai penting kepribadian bangsa yang luhur. Perumusan Pancasila ini bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan hanya dirumuskan secara sembarangan oleh para pahlawan-pahlawan kita terdahulu. Akan tetapi, setiap butirnya mempunyai makna yang dalam dan pastinya masyarakat menyangkut semua tentang bangsa Indonesia yang kini kita sebut sebagai Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sangat memegang teguh Pancasila sebagai dasar dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan kenegaraan, pun demikian bagi masyarakatnya. Memaknai Pancasila memiliki arti penting yang sangat luas dalam seni-seni kehidupan. Pancasila dalam kehidupan merupakan dasar filsafat atau dasar falsafah negara, yang artinya Pancasila merupakan suatu dasar nilai, serta norma untuk mengatur pemerintahan. Maka Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsur, yaitu rakyat, wilayah, serta pemerintah negara. Sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.